Guys, welcome back to my channel. Di video gue kali ini gue pengen memberitahu ya guys, kalau bagi kalian yang mempunyai TV tapi bukannya Android TV atau Smart TV yang dimana tidak bisa nonton, mungkin kalian mau pakai nonton Netflix, YouTube ataupun Viu. Tapi kalian jangan khawatir guys, karena dengan TV yang biasa seperti ini bisa juga guys dipasang buat tonton Netflix, Viu dan lain-lain guys. Bagaimana caranya? Kalian cukup membeli TV box seperti ini nih guys. Nah, seperti ini kalian bisa membelinya ini melalui Shopee. Dan juga harganya murah guys, cuma 234.000. Nih seperti ini. Nanti kalian akan mendapatkan mesinnya seperti ini beserta dengan satu adaptornya dan kabel. Di mana kabel ini nanti kalian tinggal colok ke sini. Nih HDMI-nya nih. Seperti ini. Jadi jangan khawatir guys, kalau kalian punya TV seperti ini, pokoknya Android TV, kalian tidak perlu membeli atau mengganti TV Android TV atau yang Smart TV guys. Itu kan seharga kita 2 juta atau 3 jutaan ya guys. Jadi kalian cukup membeli TV box seperti ini di melalui Shopee, harganya 230.000 dan kalian bisa melihat akan muncul seperti ini guys. Akan muncul seperti ini. Di sini ada YouTube, ada Netflix, dan kalau kalian mau ada Viu, kalian tinggal ke My Apps. Nah, tuh. Nah, ini remote-nya nih guys. Kalian bisa pilih tuh ada Chrome. Kalian bisa nonton nanti ada Viu di sini. Kalau kata awalnya sih tidak ada Viu guys, tapi kalian tinggal ke Play Store dan tinggal di-download. Seperti itu guys. Nih, kalau sekarang gue pengen nonton Netflix nih. Netflix. Nah, muncul deh guys pilihannya. Tuh. Oke guys, murah kan guys, cukup dengan beli ini dengan TV biasa sudah bisa menonton seperti Android TV. Nah, tuh pilihannya ada banyak. Kan tinggal nonton deh, pasang wifi atau kalian bisa tethering dengan kalian punya kuota di handphone. Nanti bagi kalian mau membeli TV box seperti ini, link Shopee-nya akan saya taruh di deskripsi ya guys. Jadi kalian tinggal klik link tersebut dan kalian tinggal beli deh dengan harga 230.000-an. Oke guys, jangan lupa di subscribe dan di like ya video ini, supaya video YouTube channel saya ini bisa selalu berlanjut terus. Oke guys, see you, thank you.